Service Kijang Grand. Ini lagi apa? Bannya tinggi sebelah. Jadi mau diganti pernya, karena pernya udah lemah, itu mengakibatkan jadi bannya jadi tinggi sebelah. Ini lagi dibuka-buka dulu. Sebelah sana dibuka juga nanti dulu. Iya, Bang. Yang mana ya yang lemah keren? Ganti per. Ngapa peren? Apa? Ganti per. Pernya patah. Canter. Yang mana patah? Nomor 4. Ini mau ganti per. Karena per nomor 4-nya patah. Ambil canter. Lagi dongkrak. Tadi mobil Kijang ganti per juga karena pernya lemah, jadi bannya tinggi sebelah ya. Iya, main bodinya. Main bodinya? Bodinya mereng. Bodinya mereng. Bodi mobil ya mereng. Jadi diapakan tadi? Ban. Ditambah pernya. Jadi ini mobil Kijang yang tadi diperbaiki pernya karena pernya lemah, jadi bodinya berat sebelah. Sudah selesai. Hah? Hampir selesai, tinggal ngunci-nguncinya aja lagi. Jadi pernya ditambah. Jadi solusinya tadi itu pernya ditambah. Per body mobil Kijang Grand Max-nya tidak apalagi berat sebelah. Duh, ini gerimis. Masih penghujan di Kerinci. Tidak mulai gerimis. Nanti kita lihat mana yang patah. Yang patahnya per nomor 4. Jadi pernya ganti baru. Iya lah. Jadi yang patah itu nomor 4 dari atas. Hujan. Ambil bawa. 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang patah, teman-teman. Ini bawa dulu. Hujan. Nah, ini dah tanggal pernya.
Jadi yang patah tuh yang patah nomor 4 ya. Ini patahnya. Nomor 4 dari atas. Ini kira yang patah ya, teman-teman. Ini jadi itu mau diganti yang baru. Ini yang patah kan? Patahnya kenapa? Ada beban berat. Ini patah bisa kena beban berat, kena lubang. Kalau untuk mengganti yang patah tuh satu per itu berapa harga? 300-an diganti satu per. Iya. 50. Berapa? Kira-kira 50-an. 150-an? Iya. Jadi itu ya teman-teman, untuk ganti satu per yang patah nih harganya 150-an. Ini tebal pernya nih. Parang banget. Nah, ini parang. Parang. Jadi beratnya teman-teman. Satu ini aja berat. Jadi, tadi penyebab patahnya teman-teman bisa jadi karena bebannya berat dan jalan yang berlubang bisa juga. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat.